Ada transmigran asal Kalimantan yang hanya menanam tanaman jangka panjang seperti durian, petai dan sebagainya kan. Jadi sama-sama kita saksikan sebuah transmigran yang berada di Kalimantan Utara dari channel Zainal Abidin Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa anda semua ke Kalimantan. Di Kalimantan ada banyak transmigran. Kalau kita ikuti berita arus perdana atau mainstream media kan, berita tentang transmigran ni banyak yang negatif daripada yang positif lah. Seolah-olah program transmigran ni banyak yang tak betul lah. Banyak kejadian korupsi dan berbagainya lah. Tapi bila kita lihat daripada content creator, YouTuber-YouTuber yang ada di Kalimantan kan, beritanya seimbang. Yang buruk dibilang buruk, yang baik dibilang baik. Dan kalau kita lihat transmigran yang lama di sana, banyakkannya makmur. Dia mendirikan pusat-pusat keramaian baru, sentral-sentral bisnes yang baru, tempat yang berkumpulnya orang yang punya taraf hidup menengah, kelas menengah yang banyak kan. Tidak seperti yang diberitakan oleh media mainstream lah, yang kebanyakan cerita negatif. Saya pun tidak faham apa, kenapa mainstream media bagi berita seringnya yang negatif lah. Tidak ada yang positif. Maka saya mendapatkan berita tu banyak daripada YouTuber-YouTuber yang ada di Kalimantan lah, untuk dapat berita yang berimbang lah. Kerana bagi saya, media mainstream ni banyak bermain politik. Berarti menggiring opini masyarakat agar sistem pemerintah tu diubah. Mungkin mereka mahu lebih pensuasaan. Segala-galanya digerak oleh swasta. Selagi sistem yang transmigran ni dipunyai oleh masyarakat, maka segala perkara yang negatif tu akan timbul. Itu pandangan saya lah. Mungkin saya betul, mungkin saya salah. Tapi di sini saya ingin membawa anda ke Kalimantan Utara. Sudah sedia maklum, Kalimantan Utara ini mempunyai adalah provinsi yang mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi, di atas $10,000 per kapita. Jadi kali terakhir saya lihat datanya pada tahun 2021, pendapatan per kapitanya $10,000 lah. Mungkin sekarang sudah berubah ke 11 atau $12,000 per kapital. Ini adalah satu angka yang cukup tinggi ya bagi standar ASEAN. Jadi ayo kita tonton bersama-sama. Dan apa yang saya lihat, tanaman yang ditanam oleh transmigran di sini adalah bercampur-campur. Dia tidak monokultur. Kalau monokultur kan kita bergantung pada harga pasaran dunia kan. Banyak yang menanam komoditas yang mana pasaran dunia menentukan harga. Tapi bagi transmigran di Kalimantan ni atau di seluruh Indonesia tu, dia bercampur-campur. Ada yang menanam padi, ada yang menanam jagung, ada yang menanam kopi, kelapa sawit, pinang. Malah ada yang menanam kayu-kayu hutan untuk jangka panjang. Ada transmigran asal Kalimantan yang hanya menanam tanaman jangka panjang
seperti durian, petai dan sebagainya kan. Jadi sama-sama kita saksikan sebuah transmigran yang berada di Kalimantan Utara dari channel Asian Survivor. Channel ini bagus, dia berimbang. Yang baik dibilang baik, yang buruk dibilang buruk. Jadi sama-sama kita saksikan transmigran yang berada di Kalimantan Utara dari channel Asian Survivor. Diharap anda subscribe ke channel Asian Survivor untuk dapatkan informasi tentang transmigran di Kalimantan Utara. Dan banyak di kalangan mereka adalah transmigran yang baru. Apa nanti air ngumpul di bawah nanti enggak sama-saman. Berarti sawah di sini enggak pernah dialihfungsikan, maksudnya sawah terus tanam hortikultura enggak pernah ya? Enggak pernah. Terus menerus padi ya. Karena memang musim di Kaltara sendiri berbeda dengan berbeda di Jawa. Berbeda dengan ya. Di Jawa. Kita musim ini bukan karena berdasarkan hujan ya. Karena di sini hujan datang tiap enggak ada musim kita. Musim tanam ini berdasarkan migrasi burung aja. Migrasi burung. Nah, banyak juga yang di khususnya warga. Ah, tuh ada dapat belut itu. Iya. Jadi banyak juga warga lokal yang menghindari menanam padi karena mencegah hama burung itu, Pak. Iya, makanya di sini nih musim itu berdasarkan dari migrasi burung. Jadi kita hindari pada saat migrasi besar-besaran burung itu padi belum berbuah atau sudah lewat gitu. Iya. Sobat Survivor, selamat sore dari Kalimantan Utara. Saat ini saya sedang berada di salah satu sentra pertanian masyarakat ekstransmigrasi tahun 1983 di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Banyak sekali pertanyaan masuk terkait bagaimana masyarakat transmigrasi yang sudah cukup lama dan bermukim sebagai warga transmigrasi di Kabupaten Bulungan. Maka salah satu lokasi yang sudah cukup lama yaitu adalah Desa Panca Agung, Sobat Survivor. Sebuah desa pemukiman transmigrasi yang saat ini sudah sangat maju, baik dari segi ekonomi maupun juga dari pertanian mereka, tentu ditunjang dengan begitu banyak faktor. Salah satu adalah keuletan dari warganya sehingga pemukiman ini menjadi semakin subur dan dikelola dengan sangat bijaksana oleh warganya. Dan lokasi yang kita tempati saat ini adalah salah satu lokasi penghasil padi ya, Sobat Survivor. Dan dari informasi yang saya dengar, di Kalimantan Utara khususnya di desa ini adalah salah satu yang bisa memanen, salah satu lokasi persawahan yang bisa memanen padi dalam memanen padi 3 kali dalam setahun, Sobat Survivor. Lahannya sudah sangat bersih dan kalau kita lihat sudah sekilas seperti di Jawa ya, Sobat Survivor. Dan kita akan berkunjungi warga-warganya di sini. Nah, ini adalah kotoran, ini adalah limbah sawit yang kemudian diolah menjadi pupuk untuk tanaman ya. Selain kotoran sapi juga mereka memanfaatkan limbah sawit, Sobat Survivor. Kita coba untuk melihat lebih dekat apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan oleh warga di sini. Nah, ini seperti ini, Sobat Survivor. Walaupun lahannya cenderung seperti kering seperti itu, tetapi dengan penggunaan pupuk organik, lahan ini menjadi semakin subur, Sobat Survivor. Nah, kita bersama Pak Taufik juga di sini. Nah, ini penyuluh swadaya kita. Wah, ini penyuluh swadaya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, asmane sinten, Pak? Agus Subagio. Pak Agus, mohon izin, Pak, ini saya taruh ya biar suaranya makin jelas, Pak. Pak Agus, warga Panca Agung. Panca Agung. Transmigran juga dulu awalnya. Enggak, saya apa? Perantau. Oh, perantau. Sudah berapa lama, Pak, di sini? Sejak 2014 saya. 2014. Sudah enggak tahu kok kecantol di sini. Oh, gitu, mungkin Pak ya. Karena ini saya punya gunung ini, saya biasa di Jawa ada gunung. Saya punya gunung ini, saya bikin tertarik saya punya gunung, jadi seakan-akan ini kayak di Jawa. Iya, mirip di mana, Pak? Mirip di Magetan?
Kalau saya orang Surabaya yang mirip-mirip Mojokerto lah, Pacet Terawas itu. Ini Bapak punya? Ini punya Pak Samuri ini. Ini Bapak Samuri. Saya kan swadayanya di sini. Tugas Bapak sebagai penyuluh swadaya itu apa saja Pak? Ya memberikan pembinaan kepada petani ini baik masalah budidayanya, itu terutama untuk tanaman pangan sama hortik saya. Iya. Sejauh ini apa yang menjadi potensi pertanian di lokasi ini? Ini untuk pangan Pak ya, untuk pangan. Ini lahan Pak Samuri ini yang kita ikuti terus ini di tahun 2022 kemarin, 2022 atau 2021 kalau tidak salah, itu ini real sudah keluar 7 ton Pak. 7 ton, luar biasa ya. Terus di sini coba sampai lihat, ini kan musim ketiga ini orang-orang sudah mulai ngolah tanah. Kita betul. Siap-siap untuk musim ketiga. Kita boleh sambil jalan-jalan boleh, sana boleh, Pak, kita lihat. Boleh. Wah, ini kok ini sapi limosin, Pak? Iya. Punya Pak Samuri itu. Oh, Pak Samuri. Sapi monggo sama Pak Taufik ini. Iya. Ada Jawa orang bawa pulang. Iya. Jadi betul sekali. Petani ini ya, Pak ya. Jadi tidak hanya mengusahakan sawah, ini juga dia punya ternak. Terus sambil pulang bawa rumput gitu. Bawa rumput ke iya, ya. Itu. Kita tukeran clip on dulu Pak. Bapak pakai yang ini karena ini sudah mau habis baterainya. Yang siap, ini siap. Habis baterainya. Oke. Baik. Pak Agus di sini sebagai apa namanya? Seorang penyuluh. Penyuluh swadaya, Pak. Swadaya ini gimana melihat antusiasme warga bertani di sini? Ya memang awal itu kita susah, Pak ya. Jadi petani itu membayarnya dengan pegawai ya. Tapi masalah etos kerjanya itu kita cuma satu musim atau dua musim, nggak bisa disamakan dong. Iya. Pegawai yang 12 bulan itu harus kerja, petani cuma dua musim paling 8 bulan. Jadi kalau pingin memang hidupnya makmur, ya iya. Kita pelan-pelan, ini kita pelan-pelan kita mindsetnya kita itu, ya kita kalau itu ya kita nanam terus, gitulah. Jadi kita harus ada yang dihasilkan gitu. Betul, Pak. Jadi nggak ada waktu jeda lah. Oke. Karena apa ya, kita jeda satu musim itu 4 bulan, tapi makan nggak jeda masalahnya, itulah. Luar biasa. Jadi pelan-pelan ini, sampai lihat ini kan sudah orang sudah mulai ini apa, ngolah tani siap-siap di musim ketiga ini Pak. Oke. Itu. Musim ketiga dalam tahun ini? Tahun ini. Luar biasa. Jadi, dengar-dengar dari Pak Kades katanya mau rencanakan sampai 4 kali panen dalam setahun. Iya, cuma ini masih ada kendala, kita minta benih yang kalau 4 kali, kita minta benih yang mungkin umur yang pendek-pendek. Iya, ini contohnya gitu. Ini jenis padi apa ini? Ini padi, oh, ini padi merah nih Pak. Oh, padi merah. Iya, ini cuma yang 6 bulan. Ini 4 bulan. Oh, 4 bulan. Iya. Maksudnya padi merah dalamnya berasnya merah atau gimana? Berasnya merah. Oh. Cuma keras, memang padi merah. Ini kan keras. Ini padi lokal kan? Padi lokal, lokal yang biasa diusahakan petani di sini. Itu. Oke, kita boleh ke sana Pak. Lihat boleh, ini pemandangannya indah sekali, mirip siap, di Jawa. Siap. Saya pernah di Bantul dan mirip-mirip suasananya. Iya. Juga masyarakat di sini, Tran ini banyak orang Jawa yang di sini bubuan Nganjuk. Itu oh, jadi, dari Nganjuk? Iya. Kalau dari daerah mana Pak? Mohon maaf Pak, di desa? Kalau yang di Dusun 1 sama Dusun 2. Dusun 1 itu orang Brebes sama Pati. Dusun 2 itu Purworejo. Iya. Untuk generasi pertamanya itu masih kuat-kuat kerja nggak sih Pak? Maksudnya ini, mereka yang masih ini, mendaftar ini. Ini yang ngerjakan ini masih generasi pertama. Walah. Jadi kita ini sudah mau generasi kedua nih, aduh kita khawatir ini. Mereka sudah enggak bertanya. Nah kan? Itu, itulah ya kita khawatirkan itu di situ. Makanya kita dari pemerintah kan, karena petani kita sudah uzur, sudah tua-tua, istilahnya kita ngomong generasi kolonial ya, bukan milenial. Kan sekarang kan dari pemerintah kan galakkan kok milenial, padahal kita punya kolonial. Itu satu mungkin apa ya, boyok ini sudah enggak sekuat dulu. Ini sudah mulai nyebar benih nih, baru 2 hari. Tapi memang dari tahun 83 ini, iya. Warga-warga transmigran 83 ini yang generasi pertama atau yang terdaftar transmigrasi, iya. Itu sudah pada berumur. Iya. Kemudian menyekolahkan generasi kedua, banyak juga yang sukses di dunia apa namanya, dunia pendidikan. Kalau seperti kan banyak yang di jadi di pendidikan banyak, cuma yang mau terjun ke pertanian ini yang susah ini. Oh gitu. Jadi karena generasi kita sudah generasi tua ini,
ya ini kita sama Pak Kades mengusahakan gimana supaya tetap produktif, ya kita harus pakai ini mekanisasi pertanian. Betul. Apa terobosan-terobosan yang dikerjakan oleh Pak Kades dan Bapak Agus sendiri selaku penyuluh untuk warga di sini? Untuk panen sekarang kita sudah pakai mini combine. Okay. Karena kita tidak bisa pakai combine besar, karena sampai lihat sendiri kita petakannya kecil-kecil. Untuk manuver susah, jadi kita pakai mini combine. Itu seperti apa alatnya? Seperti doser kecil kan? Seperti hand tractor. Oh, seperti hand tractor. Cuma untuk panen dia. Oh, gitu. Untuk panen. Oke. Okay. Okay. Jadi untuk mempercepat, karena apa, cuaca di kita ini kan tidak bersahabat. Iya. Kemarin Pak Martin bilang ke sini, itu begitu kita sini, aduh cantik betul ini, saya bikinkan pondok po. Pondok saya bikinkan tanah, saya nggak ikut punya, nggak apa-apa. Saya kalau itu, dia tertarik gunung sama ini. Kalau sawah menguning gitu, atau sawah hijau itu seneng dia. Gitu. Kemarin saya nanam semangka di depan rumah saya itu sama Mas Imam, itu diangkat di YouTube-nya dia. Ya baik, Solo Survivor, kita sudah sampai di, kalau kita lihat ini dibuat seperti teras ring juga. Iya, karena apa? Memang apa, kontur kita ini tidak rata, jadi kita buat petak-petakan supaya apa, air ini bisa ketangkap ya. Iya. Luar biasa. Ini Sobat Survivor bisa dilihat di. Ya ini butuh kerja keras dan butuh waktu yang lama ini sampai jadi gini. Boleh kita lihat warga itu sedang memanen, sedang mengumpulkan rumput. Ini Pak masih banyak yang tenaga manual Pak, seperti nyangkul gini Pak ya. Ini untuk marit ini Mas, nggak bisa kita pakai. Oh. Nggak bisa kita olah, ini kan harus kita paritin. Ini biar apa nanti. Air ngumpul di bawah, nanti enggak sama-saman. Berarti sawah di sini enggak pernah dialihfungsikan, maksudnya sawah terus tanam hortikultura enggak pernah ya? Enggak pernah. Terus menerus padi, karena memang musim di Kaltara sendiri berbeda dengan Di Jawa. Kita musim ini bukan karena berdasarkan hujan ya. Karena di sini hujan datang tiap enggak ada musim kita. Musim tanam ini berdasarkan migrasi burung aja. Migrasi burung. Nah, banyak juga yang di khususnya warga. Ah, itu ada dapat belut itu. Iya. Jadi banyak juga warga lokal yang apa namanya? Menghindari menanam padi karena mencegah hama burung itu, Pak. Iya, makanya di sini nih hama apa? Musim itu berdasarkan dari migrasi burung. Jadi kita hindari pada saat migrasi besar-besaran burung itu padi belum berbuah atau sudah lewat gitu. Iya. Tantangannya selain asam Pak, apalagi nih Pak yang jadi tantangannya di sini Pak? Cuaca. Itu. Jadi cuaca ini kalau pada saat padi ini apa terjadi apa ini perkawinan itu cuaca hujan terus ya nggak akan jadi. Oh gitu. Itu yang banyak kita. Mungkin kalau hama penyakit kita bisa antisipasi ya. Ini kalau cuaca ini awal-awalan kita tidak bisa. Benar. Itu. Tapi sejauh ini cuaca di Kalimantan Utara untuk pertanian ini justru jauh lebih menguntungkan Pak ya? Harusnya. Iya. Cuma sambil cuma jalan. Masalahnya itu ya itu tadi pada saat terjadi apa ya pembentukan maleh itu terjadi perkawinan itu kalau kena hujan pasti tidak akan terjadi. Itu akan jadi gagal penyerbukan. Baik. Nah, ini lokasi yang menarik di sini apakah cuma di sini Pak atau di mana lagi Pak yang bisa kita kunjungi ke depannya Pak? Bisa menarik untuk bisa diketahui oleh masyarakat luas. Kita di sini untuk tanaman padi itu ada 3 tempat. Ini blok ini yang 2 kelompok tani Mulyo, kelompok tani saya Mulyo sama Murni. Terus ada lagi bloknya Pak Sugito tadi. Itu blok Pancakarya sama yang di blok paling utara itu yang bubuhan untuk Brebes sama padi itu kelompoknya Pak Suwarjono itu yang dekat rumah Pak Kades. Oh gitu. Iya, itu juga sama lihat hamparan juga. Itu juga sama backgroundnya ada gunung gitu. Nah ini kita baru ngawali nih Mas. Maksudnya gimana? Maksudnya ini masih beberapa titik seperti itu ya? Kayak ini kita baru ngawali, ini kan sawah.
Kita mau ada gelar teknologinya ini untuk memperingati Hari Krida ini. Kita pakai untuk hortik. Oke. Okay. Ini kita olah untuk kering. Rencana mau ditanamin ini apa? Ini untuk tanam semangka. Semangka. Monggo masuk aja. Oke. Okay. Untuk pengelolaannya menggunakan kultivator, Pak? Iya. Jadi untuk hortik kita butuh alat untuk lebih ringan untuk memecah butiran tanah ini dengan kultivator ini. Ya, ini tadi belum sempat terekam, jadi kita perlu sampaikan lagi bahwa kebutuhan irigasi air ini diambil dari gunung. Bukit yang ada di sana. Iya, dari sana ada bendungan, terus kita dengan pipanisasi, itu kita arahkan titik yang tertinggi, itu ada bak penampung. Iya. Nanti dari bak penampung, baru kita sarukan ke siring-siring, kayak ini, sebelah ini, itu ada siring kan? Iya. Itu, untuk mengairi sawah kita. Jadi kita termasuk irigasi teknis, ya. Tapi tanpa biaya karena pakai gravitasi. Oke, pakai gravitasi luar biasa. Iya. Baik, dan ini menggunakan kultivator, Pak ya? Iya. Ini sawah memang, tapi kita coba kenalkan juga ke petani bahwa sawah pun bisa untuk lahan kering, untuk tanami sayuran juga atau buah. Baik, Pak Agus, ternyata ini luar biasa ini. Sebuah lokasi membuka mata dunia, kan sering kita meliput pemukiman transmigrasi. Petani kita ini sudah integrasi, Pak ya. Terintegrasi maksudnya? Iya, jadi itu ada sawah, ini ada sarang burung, itu dia punya ternak sapi. Di belakang sapi, di balik rumput ini ada kolam kecil untuk ikan. Oh, di balik ini ada kolam ya? Coba nanti jalan situ. Lewat sini, lewat kiri, lewat kiri. Lewat kiri aja. Lewat kiri aja. Ikuti kiri. Ini ada sarang burung nih. Nah. Jadi, tidak pasif juga mengandalkan satu sektor. Sektor apa? Ini memang dijadikan sebagai lahan percontohan ya, Pak ya? Iya. Lahan integrative farming itu ya. Integrative farming. Nah, ini ada kolam ini. Ini kan itu ada ikan nila kan? Ikan nila ya? Iya. Ini sudah sumber protein keluarga ini sudah. Iya. Luar biasa. Jadi lengkap banget Sobat Survivor. Iya. Jadi di sini ada. Ini nanti kita kasih kandang bebek di sini. Boy. Sekalian untuk biar mandi di kolam itu rencananya. Nih Pak Taufik nanti rencana mungkin dicoba 20 ekor dulu. Sama Pak Taufik ya. Iya. Ini rencana apa nih Pak? Septic tank atau apa? Itu untuk septic tank Mas. Boleh Pak, monggo. Ini. Wah ini unik sekali. Ini modal cukup besar juga ini Pak. Karena ini ya. Desa kita ini banyak dikunjungi. Okay. Kita tidak disediakan sanitasi yang bagus, nanti malu kita juga. Betul sekali. Makanya ini disediakan untuk septic tank, nanti ada kamar mandi di sini. Biar tidak kamar mandi kayak di situ, tidak permanen. Tunjukkan air itu air tanpa pernah mati. Betul. Sudah tadi. Oh, di situ ada cabangnya. Itu coba itu samen air itu. Itu bukan sumur bor. Bukan, itu dari sana juga. Itu air dari gunung itu. Oh, dibuat cabang sana tadi ya? Iya. Oke. Okay. Coba samen lihat di kamar mandi. Itu. Siap, Pak. Siap, Pak. Wah, ini menarik sekali. Coba ini. Ini airnya yang dari sana itu. Kualitas air kita seperti ini. Itu tidak pernah berhenti mengalir. Tidak pernah berhenti selama ada hujan. Ini malah, waduh, enak banget berarti kalau untuk mandi seger banget ya. Iya, ini coba. Ini tidak menggunakan mesin ya. Betul. Dan juga tidak menggunakan sumur bor, tidak mengganggu. Lihat di sini. Ini apa? Air di sini aja lihat beningnya kayak gini. Tidak ada air butek di sini. Beruntung sekali. Berarti coba. Bukit di sana itu selalu dijaga klasterannya ya, Pak ya? Betul, betul. Itu kuncinya di sana. Jangan sampai ada pembalakan liar di sana. Bagaimana cara untuk mencegah terjadi pembalakan liar? Apakah ada undang-undang desa khusus untuk? Belum ini karena memang lokasinya itu naik, orang tidak akan ngambil di sana. Oh, kan? Jangan salah, Pak. Sekarang tuh manusia tuh di kutub utara aja orang cari minyak di sana. Untuk sementara ini dia pakai lahan-lahan masih bisa. Nanti ke depan kita mau mungkin dari Pemda atau dari ini ada perdes atau itu untuk melindungi gunung kita. Iya, supaya tetap aman. Karena di Kalimantan bukan sumber loh. Oke. Okay. Tidak ada sumber, yang ada peresapan, ngumpul di sungai gitu. Iya, jadi untuk air yang mengalir dari bukit ini bisa memenuhi kebutuhan air untuk satu desa aja kah atau juga hanya setengah dari desa ini? Bisa ada, kalau yang kita ada punya dua bendungan di sini sama yang di utara. Oke. Okay. Jadi di sini untuk memenuhi berapa ini ada tiga kelompok petani padi besar ini jadi Mulyo, Murni sama
Pancakarya. Oke. Okay. Ada tiga kelompok petani besar. Wah, luar biasa. Itu yang di utara ada bendungan besar lagi. Itu untuk khusus untuk sumber rezeki aja dia itu. Satu kelompok lebih-lebih kita. Wah, mantap. Dulu memang kurang kita karena petani kita itu kalau nemu air kayaknya nemu emas. Jadi air enggak boleh keluar dari sawahnya. Tapi dengan pembinaan sedikit-sedikit bahwa padi ini juga bukan tanaman air. Jadi sesuai kebutuhan akhirnya cukup biarpun enggak ada hujan. Kayak ini musim ini kan banyak kemarau. Dulu air sudah enggak keluar tapi sekarang masih kencang. Okay. Karena kebutuhan petani enggak begitu besar kayak dulu. Okay. Luar biasa. Jadi ya butuh mengubah mindsetnya. Itu. Baik, Sobat Survivor. Nah, untuk sapi di pemukiman ini boleh kita lihat, Pak? Boleh. Salah satu lahan percontohan. Iya. Dan sekaligus juga salah satu bentuk kemajuan dari warga. Iya. Ini tani di pemukiman transmigrasi. Betul. tahun 1983, Sobat Survivor. Sudah sangat lama. Ini jenis limousin, Pak, ya? Ini limousin, ini sudah F4 kalau enggak salah ini. Mana yang satunya? Itu ada Bali. Ya. Di situ iki. Oke. Oke. Baik, mungkin itu aja dulu, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk obrolannya. Nanti kita masih ngobrol sama Pak Kades dulu. Siap, siap. Tetap semangat, Pak Agus. Semoga selalu menginspirasi kita semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga mau masuk. Izin, Pak. Iya, amin. Oke. Boleh. Nanti kita pakai ini aja, Pak, apa? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman.